Saya, mesti Pak. Sini kamu. Kamu enggak lapor-lapor dulu. Sini ditendangin lah nih. Gong kue itu. Kue itu oh, ada 55 okay. biji tuh glundung-glundung. Masih inget Kisah Dudung Abdurrahman ingin jadi perwira TNI setelah kuih dagangnya ditendang tentara. Panglima Kodam Jaya, Mayjen TNI Dudung Abdurrahman menceritakan awal dirinya berkeinginan menjadi seorang perwira. Dudung menceritakan hal itu kepada pimpinan redaksi Kompas.com, Wisnu Nugroho, dalam tayangan Beginu S2, episode 6. Dudung Abdurrahman, loper koran, dan keberanian bersikap jenderal TNI, di kanal YouTube Kompas.com. Cerita bermula saat Dudung harus membantu memenuhi kebutuhan hidup keluarga selepas ditinggal sang ayah ketika dirinya masih duduk di bangku SMP. Ia membantu sang ibu mencari uang dengan menjual koran dan berjualan kue di lingkungan Kodam 3 Siliwangi, Jawa Barat. Sepeninggalan bapak saya, ibu saya ini kan secara ekonomi, ya namanya janda pensiunan PNS. Akhirnya untuk menopang kehidupan saya, jualan koran. Nah, selesai mengantar koran, jam 8 pagi saya mengantar kue kelepon di Kodam. Tutur Dudung, karena hampir setiap hari mengantar kue, Dudung sudah dikenal oleh tentara yang berjaga di depan pintu. Dia kerap menyelonong masuk ke dalam ruangan. Suatu hari ketika Dudung hendak mengantarkan kue, tentara penjaga yang bertugas merupakan tentara baru yang belum mengenal Dudung. Dia langsung panggil, "Eh, sini kamu. Kamu nggak lapor-lapor dulu," katanya. Tiba-tiba tentara itu menendang kue yang dipegang Dudung hingga berhamburan ke tanah. Sejak saat itu, timbul keinginan dalam hati Dudung untuk menjadi seorang perwira. Ditendanglah kue itu, ada 50 biji. Di situ saya bilang, "Awas nanti saya jadi perwira." Di situ saya bangkit pingin jadi tentara. Padahal dulu cita-cita saya pingin kuliah, kata Dudung. Disitulah saya berpikir, ini orang jangan semena-mena sama rakyat kecil. Itu enggak boleh, tambahnya. Kemudian Dudung berhasil masuk Akademi Militer di Bandung. Ia menjabarkan perjalanan karirnya dari menjabat letnan di Timur Timur, berpindah dari kota ke kota, bahkan ke luar negeri, hingga menjabat sebagai Panglima Kodam Jaya sejak Agustus 2020.